Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri seminggu sekali. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat Facebook Bapak yang baik dan juga channel YouTube Eman Halawa. Dalam bagian ini kita akan membahas salah satu video di mana ada satu kesaksian seorang mu'alaf yang dulu agamanya Kristen, sekarang dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia sudah memeluk agama Islam. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah menggugat atau mempersoalkan jika ada di pihak kita pada akhirnya dia memilih kepercayaan atau agama tertentu yang menjadi kepercayaan atau dia mengimani itu. Kita tidak pernah mempersoalkan hal demikian. Tetapi yang perlu kita komentari, yang perlu kita luruskan adalah pengajarannya, pernyataannya mengenai apa yang dia sampaikan mengenai iman Kristen. Maka dan demikian ada dua hal penting yang akan saya luruskan dalam bagian ini. Sebenarnya ada begitu banyak isu yang dia sampaikan dalam kesaksian video itu, tetapi saya memilih dua bagian ini. Nah, yang pertama adalah dia mengatakan dia sia-sia ibadah di Kristen karena mendoakan Nabi Isa doang. Tetapi kalau di Islam doanya langsung kepada Allah tanpa perantara. Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri seminggu sekali. Paling kalau misalkan kita ada kumpulan sambil kumpul kita ibadah dulu kan gitu. Tapi nggak tahu kenapa perasaan dulu sia-sia saya ibadah di Kristen karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang. Sia-sia saya ibadah di Kristen karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang. Padahal kalau di agama Islam, saya berdoa langsung ke Allah tanpa perantara. Sedangkan dulu saya berdoa ke Nabi Isa, saya nggak berdoa ke Allah, saya nggak berdoa. Saya berdoa ke Nabi Isa doang, sedangkan Nabi Isa itu utusan. Nah, kita harus sepakat, saya dan saudara semua, kita harus sepakat bahwa sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang Kristen yang mengerti kebenaran, kita tidak pernah mendoakan Yesus atau Isa disebut di dalam Al-Quran. Kita tidak pernah mendoakan dia, apalagi mendoakan dia supaya masuk surga, karena dia sang pemilik seluruh dunia ini. Jadi kita tidak perlu mendoakan dia, apalagi kita mendoakan dia supaya masuk surga. Dia pemilik surga. Jadi ini adalah kekeliruan jika mengatakan bahwa yaitu mendoakan Nabi Isa. Tetapi kita sebagai orang Kristen, saudara dan saya, yaitu jika kita berdoa kepada Kristus, kepada Yesus, yaitu ada tiga hal. Misalnya adalah kita menaikkan permohonan kita. Kita juga menaikkan syukur kita atau permintaan kita. Nah, tiga hal ini adalah menyangkut doa kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Jadi kita tidak pernah mendoakan dia. Nah, ini adalah hal yang keliru jika seorang perempuan ini yang dia mengatakan berasal dari Sumatera Utara, berasal dari gereja KPP, dia mendoakan Nabi Isa dan itu merasa sia-sia karena doanya tidak langsung kepada Allah. Nah, sebenarnya dalam pemahamannya sebelumnya atau sebelum dia masuk Islam, menurut dia siapa sih Isa atau Yesus Kristus ini menurut dia? Nah, ini perlu dipertanyakan. Apakah dia mengenal Yesus Kristus hanya sebagai seorang nabi saja atau dia mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati? Tetapi di dalam kesaksian dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan atau sebagai nabi. Nah, saya mengatakan saya sudah pernah bahas hal ini, tetapi saya mengatakan dalam bagian ini bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, dia adalah Allah yang sejati, tetapi kehadirannya di dunia ini itu memberikan bagi dia suatu jabatan atau kehormatan sebagai seorang nabi. Jadi iman Kristen juga mengakui Yesus yaitu sebagai nabi. Karena apa? Karena dia adalah
penyambung lidah Allah, dan bahkan dia sendiri sebagai penggenapan dari firman Allah itu sendiri. Nah, ini jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Tetapi kehadirannya di dunia ini itu memberikan jabatan bagi dia sebagai seorang nabi yang besar. Karena apa? Karena dialah firman Allah. Dia adalah yang dinubuatkan dan penggenapan dari semua nubuatan para nabi sebelumnya. Jadi jelas bahwa Yesus adalah nabi yang besar. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa ibadah di Kristen itu cuma satu kali dalam seminggu. Tetapi kalau di Islam, itu adalah ada sholat lima waktu dalam sehari. Nah, saya mau ibadahnya kata seminggu sekali. Kalau Islam itu udah mau puasa, ibadah lima waktu dalam sehari harus, hukumnya wajib. Daripada saya sia-sia jadi agama Islam, agama Kristen, kata saya ya. Nggak tahu, saya ngutarain sia-sia itu kenapa bisa ngutarain, saya nggak tahu ya. Kenapa bisa keluar kata-kata itu. Nah, saya mau katakan lagi kepada kita, mau 50 kali atau sampai 100 kali dalam sehari kita berdoa atau beribadah, itu tidak akan pernah menjamin hidup kita akan menjadi orang baik. Tidak akan pernah menjamin kita orang yang sopan. Tidak akan pernah menjamin kita akan masuk surga. Jika itu yang kita andalkan, kita beribadah sebanyak-banyaknya, itu tidak akan pernah menjamin. Jika kita boleh berpikir panjang, kita lihat orang-orang di sekeliling kita, jika mereka beribadah di trotoar, menggunakan tempat-tempat umum, ya kita coba perhatikan sikapnya bagaimana, sikap dan perbuatan mereka. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang baik atau tidak? Silakan jawab sendiri. Termasuk juga saudara-saudara saya Islam yang menonton ini, apakah sebenarnya kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang baik ketika kita sudah melakukan hal demikian? Nah, saya mengatakan bahwa bukan itu yang menjadi orang menjadi baik atau kita dijamin untuk masuk surga. Bukan itu. Tetapi yang menjamin kita orang baik adalah yang pertama, pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah yang sungguh-sungguh dan juga konsep kita yang benar tentang kebenaran. Itulah yang akan merubah kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah keintiman kita kepada Tuhan. Jika saya dan saudara dan kita semua memiliki hubungan yang intim dengan Allah, saya percaya bahwa sikap dan perbuatan kita akan jauh lebih baik dibanding dengan orang yang sholat atau yang beribadah 10 kali, 20 kali, 50 kali atau 100 kali dalam sehari. Jadi bukan itu yang menjamin kita menjadi orang baik adalah beribadah. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam bagian ini kiranya kita boleh disadarkan dan juga boleh memberikan pemahaman baru melalui tayangan video ini. Kiranya Allah Tritunggal terus memimpin dan menolong, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.